Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro, what's up, what's up, what's up, swadikap, apa kap, segala semua perswadikers, semoga kalian dan video gue selalu kesehatan, selalu kenyamanan, dan selalu dengan kebahagiaan, amin ya rabbal alamin. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi hari ini adalah hari yang spesial ya, akhirnya yang sudah kita tunggu kemarin, akhirnya jebret, inilah yang MV yang gue tunggu-tunggu, BTS On. Judulnya On doang nih, tapi kok ada kinetik manifesto film komprima, itu apa? Silahkan kalian komen aja, tolong kasih tahu gue. Yang pasti ini judulnya On karena dikutipin onnya, jadi judulnya adalah On, nyala, bukan on off, mati nyala, nyala mati gitu. Apa sih gue? Oh ya, jadi biar gak usah banyak janjing-janjing, gue juga udah gak sabar banget pengen nonton ya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang belum klik tombol subscribe atau klik tombol berlangganan, klik tombol subscribe-nya dulu atau klik tombol berlangganan dulu, tombol merah ada di bawah, untuk mensupport gue atau mensupport channel ini semakin berkembang dan guanya biar semakin rajin juga upload videonya. Jadi buat kalian teman-teman semua yang nonton video gue dan belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe dulu baru kita lanjut reaction-nya, oke? Okay? Let's go, kita mulai reaction BTS On. Hiji, dua, opat. Komen ya guys ya, kinetik manifesto film komprima tuh apa? Dan apakah benar judulnya On? Oke, satu. Oke. Bentar. Fokus, harus fokus dulu ya. Kalau BTS tuh fokus dulu, bro. SGD. Oke. Oh, ini bentar. Gue kira gue baru mau ngomong marching band, cuman gue nggak ada drumnya. Oke, pakai masker. Jimin, langsung suaranya menggelegar. Oke, langsung ada Taehyung situ, gila. Sulap. Oke, gue fokus sama lirik sama MV dulu ya. Oh, bentar. Ada tulisan apa itu di pipinya Taehyung? Aduh, gak kelihatan. The apa tuh, nggak kelihatan tulisannya, pokoknya belakangnya like me, the sepel, oh the shadow like me. Gila, gue anaknya teori banget. Aduh, gue nggak mau mikirin teori, cuman oke. Gue nggak bakal bilang gue nggak mau mikirin teori, cuman gue tidak akan terlalu fokus dengan teori, tapi kalau memang ada teori yang gue tahu, gue akan ngomong, gue konfirmasi, oke? Gue klarifikasi guys, the shadow like me, pasti ini shadow yang suga kemarin. Mulai sotoy gue. Oke, dance-nya. Sikat RM. Sumpah gue suka banget rambutnya RM gitu cuy, asli. Gondrongnya keren anjir. Setuki aflo. Mana nih teman SMP gue? Oh, baru dibilang langsung nongol teman SMP. Aduh, rambutnya dia klimis banget itu. Pakai pomade pasti. Oke, worldwide handsome Om Jin. Rambutnya dia sama RM juara sih sumpah. Yo! Gila. Ulang. Dikit. Yo! Ayo. Bring the oh yeah. Gue belum lihat abang gue nih. Mana Suga? Bring you, yeah. Yo, J-Hope jelas. Yeah. Nah, akhirnya marching band-nya bawa drum. Ini beneran marching band kali ini. Kalau tadi pertama dia nepok angin. Deg-deg-deg nepok angin. Oke. Okay. Scream. Nah, ini baru marching. Abang. Hormat pada abang. Babang Suga. Sikat abangku. Yeah. Wino, Mero. What?
Oh, Jack, oh membernya pada main drum band juga, marching band drum. Hey na na na. Jimin vokalnya tuh, suaranya tuh, aduh khas banget. Cepalan naga nena. Hehehe, saya melihat sesuatu. Pasti kalian dede-dede pada menjerit nih. Bentar, pas Jimin buka baju, buka jaket. Seperti ada yang keluar tuh. Aduh bukan, alhamdulillah tidak terlihat. Kalau ada gue sensor tadi. Oh V ada, bener-bener Taehyung ada banyak banget tulisan cuy di badannya cuy. Di sini juga ada tadi gue liat. Gila gue anaknya setelah sok-sok teori kayak mendetail gitu, gila. Pengil banget gue. Tuh ada tulisan-tulisan juga di sininya Taehyung. Na 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 na. Kacauan bring the pain oh yeah. Oke. Okay. Oh gila. Lihat dong temen SMP gue jalan aja disambut sama marching band. Ular naga panjangnya. Oke. Okay. Aduh suaranya cuy JK. Yo! Gila. Sekali lagi. Wah, gila. Emang teman SMP ku terbaik lah. Aduh. Aduh, anjir. Keren gue. Gila. Merinding gue. Merinding cuy. Oke, dilempar kamera ke atas. Seketika merinding gue. Ini pasti mau dance part kan nih. Yo! Wow, trio magnificat. Oh enggak, ada J-Hope ya. Bukan tadi Jimin, Taehyung sama JK. Oke. Asli JK keren banget sumpah. Aduh, dance ya. Pakai jaket kulit tuh kayak anak-anak motor keren loh. Wadiu. Gua tuh kalau BTS lagi dance pengen ngikutin gitu. Cuman gua sadar diri enggak bisa. One brain pain oh yeah. Kacauwa. Gitu ya. Kacauwa. Why bring the pain oh yeah. Kacauwa bring the pain. Aduh, kali ini beneran gue melihat sesuatu. Tuh. Awas lu pada ngepost di sini lu. Lu awas lu ya. Uben mak lu bapak lu ngepost sini. On and on and on and on. Kacauwa bring the pain oh yeah. Langsung hafal gua lagu lirik refnya cuy gokil. On kinetic manifest. Wah. Kacauwa bring the pain oh yeah. Tapi gua masih sampai sekarang masih enggak tahu nih arti on kinetic manifesto film apa. Kasih tahu guys cepat komen. Komentar lu. Sebenarnya tapi gua di sini enggak terlalu banyak melihat sebuah teori ya karena ini MV-nya lebih fokus ke satu setting aja, satu latar aja. Kalau yang biasanya kan banyak tuh. Jadi gua bisa menebak-nebak MV-nya juga, bisa menebak-nebak teori juga. Kalau ini kan dia lebih benar-benar fokus ke koreografi, lebih fokus ke suaranya, lebih fokus ke vokal, musiknya. Sama tadi marching band yang pertama dia mukulin angin tuh keren. Tapi akhirnya untungnya dia di akhir tetap make drumnya. Kalau sampai habis mukulin angin, gue pertanyakan sih itu. Oke guys, jadi seperti itu aja MV reaction BTS on Kinetic Manifesto film Komprima. Silakan kalian komen arti yang tadi gue tanyain apa. Dan silakan kalian kasih like kalau kalian suka sama reaction gue. Kalau kalian gak suka, dislike juga gak apa-apa. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe atau berlangganan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @kevinmkf.
Jangan lupa juga untuk share ke grup-grup kalian, grup WhatsApp kalian, grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp army. Silahkan share video reaction gue. See you next video. Thank you. Peace. Dadah.